Oke, sekarang saya berada di pelabuhan penyeberangan Ketapang. Ini situasinya malam ini masih ramai lancar, belum ada antrian di tiket masuk. Cuman di pembelian tiket online-nya aja yang padat. Ketemu sama Om Agus, pengurus di pelabuhan Ketapang. Perlu tiket bisa kontak nih loh. Oke, kita udah dapet tiket. Kita tinggal masuk aja ke dalam nih. Kebetulan ketemu sama Om Agus nih, pengurus di pelabuhan Ketapang, pengurus bisnya kita. Sudah Pak. Mumpung masih sepi. Oke, kita masuk. Kita check in. Udah ya, kasih ya. Tiketnya kita nih. Dah. Oke, ini situasinya. Kiri yo. Ah, lancar. Lancar jaya. Tanpa antri. Lurus, Mas. Lurus ya? Iya, lurus. Asik. Lancar jaya, mantap. Kita dermaga ponton 4. Ini Om, gimana cuacanya Om? Aman. Aman ya? Ini kapal apa namanya? Eda. Kapal apa namanya? KMP Eda. KMP Eda, oke Om, thank you Om. Ini situasinya. Keluarnya kemana nih? Keluarnya sini ya? Balik lagi, bro. Oke, gas. Balas kiri. Hook kanan. Lurus. Oke, kita sudah masuk di kapal KMP Eda. Ini jam 7.35 WITA atau jam 6.35 WIB. Kebetulan lancar tadi. Nggak ada antrian juga. Nah, kita mau istirahat dulu.
udah males lagi mau naik ke atas, udah lebih baik istirahat di ini aja lah, di mobil aja. Makan juga tadi udah di jalan karena si bungkus udah aman. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau udah sampai di pelabuhan Gilimanuk. Oke, kita sudah sampai di nyender di pelabuhan Gilimanuk. Tinggal keluar dari kapal. Kurang ada yang ngatur ini. Oke, sampai di Gilimanuk. Ini jam 9 pas kita sampai di Gilimanuk. Ini situasinya pelabuhan Gilimanuk tuh masih banyak antreannya, mau arus balik. Tuh di depan masih ada antrian juga tuh, yang mau keluar ke nyebrang ke Ketapang Banyuwangi. Ini khusus truk-truk. Jalur kanan, jalur kiri mobil-mobil kecil. Lumayan padat nih di pelabuhan Gilimanuk. Astungkar aman, lancar. Ada yang jaga nih, Brimob. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Rahayu.